Balik lagi dengan saya Iksan di Icus Custom, di surganya motor custom Semarang. Di sebelah saya ini ada dua unit sepeda motor Yamaha Vixen full injeksi 150cc tahun 2009 yang sudah diubah bentuk menjadi Neo Scrambler atau Neo Tracker. Dan motor ini akan kita jual di harga 23,6 juta aja udah termasuk surat-surat lengkap, pajak hidup, dan pastinya siap blar. Dan untuk speknya, yuk kita ikuti video. Motor ini adalah motor Yamaha Vixen tahun 2009 yang sudah diubah untuk menjadi Neo Scrambler atau Neo Tracker oleh tim Icus Custom. Nah, ini teman-teman, kita cek untuk spesifikasinya dari bagian depannya. Suspensi bagian depan shock kita menggunakan USD aftermarket sama teman-teman. Dan untuk velgnya kita menggunakan Rossi aftermarket juga sama. Dan untuk bannya kita menggunakan Swallow ini 117, yang ini 212 sama bannya Swallow. Dan untuk tromolnya kita menggunakan tromol Yamaha Scorpio ini sama juga. Dan untuk piringannya juga Yamaha Scorpio sama juga. Lanjut ke bagian sektor kaki-kaki belakang. Swing arm-nya kita menggunakan bawaan Yamaha. Dan untuk velgnya kita menggunakan velg 300 Rossi juga. Suspensi belakangnya ini pakai bawaan masih originalnya yang ini juga sama. Lanjut bagian silencernya ini menggunakan silencer bikinan Tegal ini sama. Lanjut ke bagian penerangan, depannya kita pakai lampu Daymaker ini Haloring, sama juga Daymaker Haloring. Dan untuk lampu belakangnya kita menggunakan lampu variasi juga ini. Untuk ratingnya juga pakai rating variasi grill juga ini. Lanjut ke bagian speedometer, ini juga variasi macam-macam, ada digital sama juga yang satunya digital. Nah, untuk setangnya pakai setang grill ini sama, spionnya variasi juga, variasi hand gripnya juga variasi sama, ini yang satunya sama. Lanjut ke bagian bodinya ini, untuk tangkinya kita pakai tangki custom ini. Ini ada logo Yamaha, ini tutupnya pakai ninja. Dan untuk seater joknya ini juga custom juga, sama juga ini yang satu. Dan untuk spakbornnya kita pakai custom juga ini. Untuk tutup sampingnya custom juga sama. Dan ini yang satu ini pada
variasinya pakai seperti ini juga custom juga. Dan untuk yang satunya itu pakai kayak pemanisnya ini lubang-lubang custom juga. Lanjut ke skid plate-nya ini juga kita custom juga pakai flat. Ini lanjut ke ini pengamannya, ini roll bar-nya ini kita custom juga. Sama yang satu juga sama itu seperti ini. Lanjut ke bagian ini juga kita custom juga. Sama ini juga sama. Oke, lanjut kita cek sound. Suaranya kita dengerin. Nah, ini suaranya. Masih enak, teman-teman. Mantap. Nah, ini yang satu. Coba kita tes blade-nya, teman-teman. Yang satunya, teman-teman. Ya, untuk speknya ini hampir sama, teman-teman. Cuma beda di bannya sama variasi. Oke, teman-teman, demikian tadi spek atau cek sound dari dua motor ini, Yamaha Vixen tahun 2009 yang udah diubah bentuk menjadi Neo Scrambler atau Neo Tracker. Dan kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah, dan untuk update stoknya bisa follow di IG Icu921. Oke, saya Iksan, saya pamit. Semoga videonya bermanfaat. Tetap stay tune, pantengin video-video gua selanjutnya dan stok-stok gua berikutnya. Bye-bye.